Walaupun destinasi wisata Gunung Gendong Gedangsari Gunung Kidul atau 4G bukan termasuk salah satu prioritas tempat wisata yang akan dibuka pada saat new normal nanti, masyarakat sekitar wisata 4G tetap menyambut momen ini. Salah satunya adalah memperbaiki jalan lingkungan sekitaran Padukuhan Manggung yang dimana juga merupakan satu-satunya jalan menuju ke tempat wisata Gunung Gendong Gedangsari Gunung Kidul. Dengan dana bantingan, terkumpullah 17 juta dari dana target 15 juta untuk memperbaiki jalan lingkungan sekitaran Padukuhan Manggung. Harapan dari masyarakat Padukuhan Manggung sendiri agar pihak Kelurahan Ngalang dan para Dewan DPRD Gunung Kidul yang dulu pernah menjanjikan saat kampanye ke Padukuhan Manggung Ngalang untuk membantu perbaikan jalan lingkungan di sekitaran objek wisata 4G ini. Untuk agenda hari ini adalah kelanjutan kerja bakti untuk penambalan jalan minggu yang lalu. Ini untuk hari minggu ini lanjutan menggratiskan dana yang masuk, karena dana sampai hari ini yang terkumpul kurang lebih 17.270.000. Nah, ini masih diberikan semen, masih diberikan pasir. Warga masih antusias, satu dusun Manggung bahkan ditambah satu RT Karanganyar itu masih mengerjakan penambalan jalan di Manggung. Kalau wisata, karena saya sendiri juga ditunjuk menjadi ketua Pokdarwis, untuk wisatanya bukanya kita mengacu himbauan dari Dinas Pariwisata Gunung Kidul, karena semuanya kami serahkan untuk wisata itu adalah wilayahnya Dinas Pariwisata Gunung Kidul. Oke, kalau persiapan new normal sementara ini belum ada konsep, karena Pokdarwis kami ini adalah Pokdarwis baru. Untuk pelengkapan APD dan OPD-nya kami menunggu dawuh dari Dinas Pariwisata atau dari pemerintah yang berkaitan dengan pariwisata. Karena kalau mandiri saya merasa kurang mampu sama penyediaan alatnya. Ada dan ada, tapi ini juga skupnya cukup kecil karena juga hanya Oh, untuk agenda hari ini tuh pengecoran di jalan lingkungan, Mas, dan nambal-nambal di jalan protokol. Oh, yang saya sampaikan itu kepada pemerintah, karena saya itu menggalang dana dan hari ini sudah habis, saya minta kepada pemerintah itu untuk membantu meringankan beban saya, Pak. Anu, Mas. Ya, kalau jalan lingkungan itu kira-kira masih 1 km, Mas. Ya, kekurangannya terutama semen sama pasir, kalau ada koral. Kan kita menggalang dana ini, kemarin saya itu targetnya 15 juta, sekarang sudah 17 lebih 200. Jadi saya juga mohon bantuan kepada pemerintah, baik dari DPR-DPR yang pernah ke Manggung itu, saya minta untuk membantu ke sini, karena saya benar-benar membutuhkan bersama warga ini. 17.200, tapi juga sudah habis dibelanjakan. Ya, kalau selesai semua itu hampir ada 15-an juta, Mas, kurangnya. Soalnya ini kan jalan muter ini panjangnya 1,5 kilo, jadi sekarang baru nambal-nambal yang perlu-perlu. Ya itu tadi saya minta kepada Pak Kepala Desa tolong untuk memperhatikan masyarakat yang berada di Manggung ini, karena kekurangan dana untuk perbaikan jalan. Saya minta berapapun pemberiannya saya terima dengan bersama masyarakat dengan baik gitu. Imawan Umat Arif, Anas Nursifa, dan Wahyu Nugroho mengabarkan dari Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.